prosedur pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri atau APD coverall untuk petugas medis dalam menangani pasien COVID-19 di ruang isolasi intensif RSUP Dr. Sarjito. Laksana pasien COVID-19 di ruang isolasi intensif memerlukan kehati-hatian. Dikarenakan berbagai tindakan di ruang isolasi intensif dapat memicu kontak, droplet, aerosolisasi yang dapat menjadi sumber infeksi dan membahayakan petugas. Sehingga sangat penting untuk petugas memastikan bahwa pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri sudah dilakukan dengan tepat. Kesalahan pemasangan dan pelepasan APD dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Langkah-langkah memasang alat pelindung diri atau APD dilakukan di area bersih di titik masuk ruang isolasi. Pastikan di bawah arahan petugas terlatih atau rekan kerja. Pastikan alat APD bersih dari kontaminasi dengan ukuran sesuai dan kualitas yang baik. Pastikan melakukan pemasangan APD sesuai checklist prosedur. 12 langkah pasti. Pertama, pakai baju scrub atau hancincho sebagai baju lapisan pertama dan lepas aksesoris pribadi. Cuci tangan 6 langkah dengan alkohol atau alkuta. Memakai masker N95 untuk pelindung terhadap kontaminasi droplet dan aerosol. Rapatkan masker dan lakukan tes kebocoran. Pastikan masker rapat dan tidak bocor. 4. Memakai surgical cap sebagai pelindung kepala dan rambut. 5. Memakai sarung tangan lapisan pertama atau lapisan dalam sebagai pelindung tangan terhadap cairan atau droplet. 6. Memakai coverall gown sebagai pelindung tubuh dan leher terhadap droplet atau cairan infeksius. 7. Memakai sepatu bot tahan air sebagai pelindung kaki. 8. Memakai pelindung mata atau goggles sebagai pelindung mata terhadap sumber infeksi. 9. Menutup pelindung kepala coverall. Pastikan kepala, leher, dan telinga tertutup rapat-rapat. Untuk perlindungan tambahan terhadap kontak, droplet, aerosolisasi dapat ditambahkan apron. Sebelas.
memakai pelindung wajah atau face shield untuk melindungi wajah hingga dagu sebagai proteksi ganda. Ke-12, memakai sarung tangan kedua sebagai proteksi ganda pelindung tangan. Pastikan kelengkapan dan cek fungsi APD dengan rekan kerja sebelum digunakan dan berdoa sebelum memulai kegiatan. Pastikan sarung tangan luar harus diganti antar pasien dan sebelum keluar ruang isolasi. Langkah-langkah melepas alat pelindung diri atau APD dilakukan di area khusus, area kotor atau dekontaminasi. Pastikan di bawah arahan petugas terlatih atau rekan kerja. Pastikan dilakukan sesuai checklist prosedur. Pastikan telah siap tempat limbah medis, alat cuci tangan dengan sensor otomatis untuk memastikan alat tidak terkontaminasi dan sarung tangan bersih. 12 langkah pasti. Pertama, cuci tangan 6 langkah dilanjutkan dengan melepas sarung tangan luar dengan teknik kotor-kotor, bersih-bersih. Buang di tempat sampah limbah medis, lanjutkan dengan cuci tangan 6 langkah. Kedua, melepas apron. Pastikan tangan tidak menyentuh bagian depan apron. Gulung apron tanpa menyentuh bagian luar apron. Buang di tempat sampah limbah medis, kemudian cuci tangan 6 langkah. Melepas pelindung wajah. Pastikan tangan tidak menyentuh bagian depan. Letakkan di tempat limbah yang telah disediakan. Dilanjutkan cuci tangan 6 langkah. Empat, membuka tudung kepala coverall. Pastikan tangan tidak menyentuh area kulit dan bagian depan coverall. Dilanjutkan cuci tangan 6 langkah. Lima, melepas sepatu boot. Pastikan tangan tidak menyentuh bagian luar sepatu. Letakkan di tempat limbah yang telah disediakan. Dilanjutkan cuci tangan 6 langkah. Melepas coverall. Pastikan tangan tidak menyentuh kulit dan baju kerja.
buang tempat limbah medis, dilanjutkan cuci tangan 6 langkah. Tujuh, melepas pelindung mata. Pastikan tangan tidak menyentuh area kulit dan bagian depan. Letakkan di tempat limbah yang telah disediakan. Dilanjutkan cuci tangan 6 langkah. 8. Melepas surgical cap. Pastikan tangan tidak menyentuh area kulit dan bagian depan. Buang di tempat sampah limbah medis. Kemudian cuci tangan 6 langkah. 9. Melepas sarung tangan kedua. 10. Buang di tempat limbah medis, kemudian cuci tangan 6 langkah. 10. Ganti sarung tangan bersih. Sebelum lepas masker N95 untuk meminimalkan kontaminasi area leher dan kepala saat melepas masker. 11. Melepas masker N95 dengan sarung tangan bersih. Hindari sentuh bagian depan. 12. Buang di tempat limbah medis. Dilanjutkan cuci tangan 6 langkah. 12. Melepas sarung tangan terakhir. Buang di tempat limbah medis, dilanjutkan dengan cuci tangan terakhir 6 langkah dengan sabun dan air mengalir. 1. Pastikan semua alat pelindung diri telah dilepaskan dan dilanjutkan dengan kebersihan diri atau mandi. Pastikan semua petugas sebelum melakukan tindakan ke pasien telah berlatih dan melakukan simulasi pemakaian dan pelepasan APD di bawah petugas terlatih.